Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tema kita pekan ini adalah tema pekerjaan, subtema hobi dan cita-cita. Dan kegiatan mainnya nanti kalian minta tolong bunda untuk membacakan ya. Yuk kita simak bersama-sama. Ditonton sampai habis ya. Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbas yada bilahabin watab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla adalah Melati. Aku akan bercerita tentang hobi dan cita-cita. Nah, teman-teman, tahukah kalian apa itu hobi dan cita-cita? Hobi adalah semua kegiatan yang kita senangi dan sering kita lakukan. Kalau Melati, hobinya adalah membaca. Dengan membaca, Melati bisa mengetahui banyak hal. Dari buku, Melati bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Teman-teman, hobi itu boleh apa saja, asal positif dan bermanfaat. Contohnya seperti membaca, menggambar, bernyanyi dan bermain alat musik, berenang dan olahraga lainnya, menari dan masih banyak lainnya. Nah, teman-teman, kalau kalian hobinya apa ya? Nanti kalian sebutkan ya hobi kalian dan diperagakan. Ya teman-teman, Melati punya lagunya loh. Yuk ikutin bersama-sama. Aku suka membaca, kamu suka menggambar. Aku suka berenang, kamu suka bernyanyi. Semua kegiatan yang kita senangi itu namanya hobi. Setiap hari sering kita lakukan itu namanya hobi. Teman, itu tadi tentang hobi. Nah, sekarang tentang cita-cita. Kalau Melati, cita-citanya ingin menjadi guru. Karena Melati ingin mencerdaskan bangsa Indonesia. Bagaimana dengan teman-teman? Nah, cita-cita itu banyak ya teman-teman. Ada guru seperti Melati. Ada yang ingin jadi dokter, pilot, astronot, polisi, pelukis, dan juga pemain bola atau olahragawan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, cita-cita itu bisa tercapai atau terwujud, teman-teman harus rajin belajar, tidak boleh malas dan tidak boleh lama-lama main HP ya teman-teman.
hobi dan cita-citamu. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran TK Islam Rauda Kemayoran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.